Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke sekolah diucapkan kepada semua calon SPM kohort 2020. Saya Puan Suriati binti Sailin, Pengetua SMK Taman Selesa Jaya, komited untuk memastikan lingkungan persekitaran anak-anak di dalam keadaan selamat sepanjang berada di sekolah. Ibu bapa penjaga, anak-anak SMK Taman Selesa Jaya yang saya hormati dan anak-anak calon SPM kohort 2020 yang saya sayangi. Apakah yang kami lakukan untuk memastikan anak-anak berada dalam keadaan selamat sepanjang berada di sekolah? Bagi memastikan lingkungan persekitaran anak-anak dalam keadaan selamat, kami memastikan anak-anak sentiasa diperiksa suhu badannya apabila memasuki kawasan sekolah. Kami juga memastikan anak-anak memakai pelitup muka dan juga diberikan hand sanitizer. Pergerakan anak-anak di dalam kawasan sekolah juga sentiasa diawasi dan kami menyediakan laluan khas. Jarak fizikal sesama murid dan juga ketika bersama dengan guru-guru sentiasa diawasi. Tempahan makanan dibuat seawal pagi dan murid hanya menunggu di dalam kelas. Okey, nak makan apa? Okey, nasi lemak telur eh. Okey. Okey. Okey, nasi lemak telur juga eh. Okey. Okey, RM2. Pada waktu rehat, anak-anak tidak perlu bersesak dan beratur di kantin untuk membeli makanan. Sebelum balik, kelas akan sentiasa disanitasi dan kami pastikan pergerakan murid ketika balik disuraikan secara berperingkat. Hal ini penting bagi mengelakkan murid-murid berkumpul di hadapan sekolah. Untuk pengetahuan juga, peringatan demi peringatan akan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali sehari berkaitan tentang pentingnya mematuhi SOP. Hai kawan-kawan semua SMK TSC, okay, student SMK TSC. SPM makin dekat lagi. So, saya harap korang hadir ke sekolah supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. So, cikgu pun dekat sekarang kan. So, bagi semua makanan untuk murid-murid. Breakfast semua. So, ada tinggal beberapa hari saja untuk SPM. So, work for your future from today. So, without effort, you can't get anything. Kawan-kawan,
jom datang sekolah lah. Hari ini semua cikgu ada bagi makanan coklat sedap sangat. Boleh datang sekolah. Jangan duduk rumah lama-lama bosan. And then SPM sudah lah, sudah dekat. Okay, mari datang lah. Dekat sekolah tak lama lagi. Datang. Okay, 大家请来学校吧。就是在学校的时间也不多了，就希望你们可以一直来学校，因为学校也准备很多东西给我们。Anak-anak, datanglah ke sekolah. Walaupun rambut panjang dan berwarna, kami izinkan. Datanglah, walaupun baju sendat dan seluar sinting, kami tak kisah. Datanglah, walaupun bangun lewat. Kami tak akan rekod datang lambat. Pastikan anak-anak sentiasa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran bersemuka bersama dengan guru. Masa tidak menunggu kita, masa itu emas. Kejarlah dan penuhilah waktu yang ada untuk aktiviti bersemuka bersama dengan guru-guru. Akhir sekali, saya berdoa mudah-mudahan anak-anak SMK Taman Selesa Jaya beroleh kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan dihadapi bermula 22 Februari 2021. Selamat berjaya!